bersama aku Radia dan saya Hana. Nah, di video kali ini kita nggak akan ngevlog, nggak akan buat challenge, tapi kita akan mereview sebuah kosmetik yaitu dari Laneige Firming Pack. Jadi ini adalah sebuah masker yang akan kita pakai sebelum kita tidur. Kita akan unboxing dulu. Nah, ini dalam box ini itu ada satu masker box. Nah, dan itu ada dikasih ininya, sendoknya, dan juga ada cara pemakaiannya. Kalau kita beli di Taiwan harganya itu 999 NT. Tapi kalau kita rupiahkan berapa ini, Kak? Itu kira-kira 450.000 lah ya. Iya, harganya 450.000 rupiah. Jadi kita akan reviewnya. Kalau kita buka, ini disegelnya kayak gini. Wow, dia kayak gel-gel kayak gitu ya? Jelly ya? Iya. Jadi sebelum mengaplikasi ke wajah kita, baiknya kita menggunakan face toner agar wajah kita itu nggak terlalu kering. Nah, jadi aku kebetulan punya head tutup, kita langsung aja. Kamu pakai? Aku pakai ya. Segar. Ya, ini kita udah terasa ya, ini aja dingin gitu ya. Iya. Okay. Kita akan tunggu malam ini dan kita akan bangun besok pagi untuk review produknya. Okay, teman-teman, selamat malam. Selamat malam. 8 hours later. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama kita. Nah, jadi semalam kita udah tidur dan kita juga udah bangun jam 7 tadi ya. Iya, sekarang jam 7. Jadi kita udah nyobain Firming Max-nya dan kita udah cuci muka. Gimana nih reviewnya? Kalau aku sih kayak lembut gitu ya ketika kita membasuh wajah kita. Jadi kayak lembut banget dan ya kenyal gitu ya. Kalau kamu gimana? Iya, sama ini kayak kalau biasanya kan tiap pagi tuh bawaannya kering gitu kan. Setelah pakai produk ini, jadi bawaan kulit kita lembab, lembut ya. Ini kita tuh baru pertama pakai. Nanti kalau mungkin kita akan pakai lebih rutin. Kita harap produk ini jauh lebih bagus ya. Iya. Jadi kalau aku rekomendasiin buat kalian yang kulitnya kering kayak aku nih. Kadang kita tuh bangun tidur apalagi di sini winter ya. Tuh kan mukanya kering. Nah, jadi pakai ini tuh biar lembab. Oke, mungkin cukup di sini aja review kita tentang Laneige Firming Sleeping Pack. See you in the next video. Bye-bye.